Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Berbeda di video-video Mulayu sebelumnya yang review tempat makan dan juga tempat wisata, kali ini kita mau review tempat sunat. Nah, kenapa kita review? Karena sebentar lagi mau libur panjang anak sekolah. Waktu yang pas banget buat anak-anak laki-laki di sunat. Karena selain bisa bed rest total, mereka juga nggak perlu ketinggalan pelajaran. Eits, sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Tempat sunat yang mau kita datangi dan review kali ini adalah Safubot. Mungkin di antara kalian udah sering ada yang dengar namanya. Karena emang tempat sunat ini lagi banyak banget cabangnya dan menjadi salah satu favorit orang tua buat sunat anak laki-lakinya. Kalau kita nggak salah, cabang Safubot di Indonesia ada sekitar 50 lebih cabang. Nah, kalau sekarang kita mau ke cabang yang ada di Bintaro. Ada pengalaman unik nih pas lewat rute yang ada di Google Maps. Ternyata titiknya kurang valid. Jadi buat kalian yang mau kesini, ketik nama tempatnya Bami Buncit ya. Karena lokasinya cuma beda satu ruko aja dari Safubot. Lokasi dari Safubot ada di dalam ruko. Jadi untuk area parkir udah pasti cukup luas. Nantinya kalian bisa parkir di mana aja selama areanya kosong. Sebagai informasi, metode sunat yang dipakai sama Safubot adalah bipolar pensiler, yaitu inovasi terkini yang nyaman buat anak dengan teknologi bipolar pen, di mana alat tersebut dapat membuat jaringan luka merekat dengan kuat sehingga menekan resiko pendarahan, peradangan, infeksi, dan nyeri pasca tindakan. Setelah sunat dengan metode ini, nggak ada alat yang menempel, jadi hasil sunat juga lebih estetis, sehingga anak nggak perlu datang lagi buat kontrol. Untuk pemulihan, biasanya pasien bakal tetap didampingi sama dokter via WhatsApp. Ini dia patokannya Bami Buncit yang kita info di awal tadi. Deket banget kan? Yuk kita masuk. Di bagian depan terdapat banyak tumpukan sendal dan juga sepatu. Karena buat masuk ke dalam kita harus ganti alas kaki. Di bagian dalam nanti udah tersedia alas kaki yang bisa kalian pinjam. Ini kondisi area lantai dasarnya. Untuk ukuran tempatnya nggak terlalu luas dan didesain sekompleks mungkin. Karena untuk sunat di sini kebanyakan sudah dijadwalkan. Jadi walaupun banyak orang, tapi pergantiannya cukup cepat. Oh iya, buat kalian yang mau sunat dadakan juga bisa loh. Kalian tinggal datang aja. Tapi untuk antrian tetap menunggu yang reservasi selesai. Sekarang kita mau cek area toiletnya. Area toilet ini tersedia di tiap lantai. Untuk kondisinya bersih juga terawat. Yuk langsung aja kita ke lantai 1. Sebenarnya di sini ada 3 lantai, tapi lantai 2 masih kosong, jadi belum beroperasi. Untuk anak tangga di sini didesain pendek supaya anak yang baru sunat nggak susah turun tangganya. Sama seperti area lantai dasar, area lantai 1 ini ukurannya nggak terlalu luas, tapi tetap nyaman dan juga menyenangkan. Lihat aja, banyak banget aneka permainan yang bisa dimainkan sama anak-anak. Mulai dari permainan mobil-mobilan, tenda-tendaan, sampai game dingdong. Pokoknya lengkap deh. Jadi sambil nunggu giliran, kita bisa ajak si kecil main supaya si kecil nggak stres. Di bagian belakang terdapat area musola. Walaupun nggak terlalu luas, tapi tetap nyaman karena tersedia juga alat sholat yang bisa dipinjam. Lanjut ke area toilet. Kondisinya sama dengan toilet yang ada di lantai dasar, yaitu bersih dan terawat.
Sekarang kita mau lihat ruang tindakannya. Di sini hanya terdapat 2 buah ruang tindakan di tiap lantainya. Untuk ukuran ruang tindakan lumayan luas. Mungkin buat menampung para pendamping sunat yang mau ikut lihat prosesnya. Terdapat 1 buah sofa di bagian sisi kiri dan 1 buah meja tindakan di bagian sisi kanan. Nantinya bakalan ada 1 dokter dan 1 petugas yang bertindak di ruangan ini. Sekarang waktunya tindakan. Karena jumlah pengunjung yang masuk dibatasi, yaitu hanya boleh 5 orang, jadi sebagian kita nunggu di luar. Dokter dan juga petugas yang ada di sini semuanya ramah-ramah banget. Hal ini penting supaya yang mau disunat nggak takut dan juga stres. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk tindakan adalah 30 menit. Dan sekarang udah selesai deh. Yang sunat ternyata udah bisa langsung jalan. Wah, keren. Waktunya proses pembayaran dan juga ambil obat serta goodie bag. Untuk pembayaran bisa menggunakan semua metode pembayaran. Dan untuk obatnya bakalan dijelasin dengan baik sama petugas. Besok saja, nanti rasanya dipanjangkan seperti ini, dikasih spray secukupnya, lalu dilingkarkan di luka sunatnya. Tahan 3 minggu, sebelum dilepas, kita semprotkan gigitnya. Setelah itu dilepas, jadi kompres 3 minggu aja untuk perawatannya. Ini dilakukan 3 kali sehari, di siang sore, mulai besok ya. Nah, nggak cuma disunat, tapi di sini si anak juga bakalan dikasih goodie bag. Wah, kira-kira apa ya isinya? Wah, ternyata isinya ada kaos, topi, pin, celana batok, stiker, dan juga sertifikat. Buat kalian yang mau sunat di Safubot, mereka punya 2 pilihan paket, yaitu paket VIP dan juga paket reguler. Untuk harga dan juga apa aja yang didapat, kita cantumkan di sini ya. Itu dia pengalaman tim Melayu sunat di Safubot. Semoga informasi ini bermanfaat dan pastinya jangan lupa di-subscribe. Oke deh, sampai ketemu lagi di review berikutnya ya. Dadah!